silakan saja cerita. Di mana di kelas saya ini di atau di sekolah kita ini kan sedikit terhambat dengan ya boleh dikatakan kalau sudah cukup, tapi dengan situasi saat ini pandemi, kemudian cara masuk anak yang kurang efektif. Betul sekali. Itu di sini masalahnya karena di pembelajaran kita ini dituntut untuk semua materi itu harus diselesaikan. Jadi saya berpikir seperti dikejar. Nah, masalahnya di sini saya belum menemukan media yang sangat efektif untuk proses pembelajarannya itu. Jadi masalahnya di sini adalah belum menemukan media yang tepat untuk digunakan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu hambatan atau masalah selain media mungkin hambatan yang dihadapi mungkin dari segi fasilitas mungkin di sekolah ya. Kira-kira apa hambatannya yang lain? Terutama itu media dari fasilitas sekolah yang kurang, menurut saya kurang, dan dibilang cukup. Yang jadi masalahnya itu saya kurang. Bagaimana cara mensiasati supaya media yang ada di buku ini sampai ke anak gitu. Iya, jadi itu ya hambatannya ya. Berarti masih kita lihat di sekolah kita memang fasilitas masih belum maksimal seperti itu. Ya, terus kalau misalnya kita sudah menemukan apa saja hambatannya, kira-kira apa nih? Apa kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Hambatan tersebut. Ini yang pertama kemarin saya sudah coba berbicara dengan sekolah, kondisi ini, tarik meminta pendapat mereka. Misalnya contohnya ketika pembelajaran yang kemarin tentang geografis. Di sekolah kami ini peta Indonesia, peta dunia itu sangat terbatas. Terbatas, ya. Jadi mereka memberikan saran untuk menghubungi operator sekolah. Karena operator saya pertama kali menceritakan untuk menjelaskan real. Nah, dalam bentuk peta Indonesia bukan seperti peta tapi gambaran secara umumnya. Jadi seperti itu ya. Sudah bagus sekali itu ternyata ya. Bagaimana cara mengatasinya itu sudah jempol lah istilahnya. Nah, kira-kira kalau sudah menemukan cara mengatasinya, kira-kira apa nih rencana aksi selanjutnya atau apa nih yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya rencana saya besok itu selain menggunakan peta, peta yang di print out, rencananya saya akan menayangkan beberapa melalui video YouTube yang saya ambil dari YouTube mengenai geografis Indonesia. Karena saya beranggapan bahwa kalau anak-anak itu hanya melihat dari buku, mungkin mereka belum mengerti warna pulau-pulau besar, tapi kalau menggunakan media visual atau visual, mereka melihat secara langsung dan mungkin mereka jadi lebih cepat meresap ke anak-anak gitu kalau misalnya melihat secara langsung dalam bentuk visual. Itu sudah bagus sekali rencananya ya. Nah, dalam melakukan rencana aksinya nanti kira-kira siapa yang akan ditemui atau mungkin ada yang mendukungmu gitu. Kira-kira siapa? Di sini tentunya sekolah. Kepala sekolah. Yang diajak pasti dalam IT dalam memberikan masukan-masukan dan terutama anak-anak ini untuk bagaimana supaya media itu sangat bermanfaat. Itu sudah bagus sekali itu ya. Jadi yang akan yang akan di
didukung nanti oleh kepala sekolah, kemudian ada kerja, itu sudah bagus sekali dan langkah yang tepat tentunya nanti untuk membantu ibu guru gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu tentunya kita membutuhkan tanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan tersebut. Ya, kira-kira seperti apa tanggung jawabnya nanti? Kalau tanggung jawab di sini kan di pembelajaran ini anak-anak kita tuntut bukan hanya belajar di dalam kelas. Nah, tentunya harapan ya dan rencana kedepannya bagaimana supaya terpaham. Dengan cara saya memberikan beberapa kuis terkait dengan media pembelajaran yang tadi yang saya pakai selain dari printout kemudian beberapa jenisnya. Itu sudah bagus sekali ya tanggung jawabnya. Nah, jadi secara langsung sekarang ibu guru sudah menemukan bagaimana cara mengatasi masalahnya, kemudian apa rencananya, kemudian siapa yang akan mendukung ibu guru, itu sudah ditemukan hasil secara langsung ditemukan sendiri oleh ibu guru ya. Jadi kira-kira selanjutnya nanti akan kita ketemu lagi ya. Jadi alhamdulillah ibu guru sudah menemukan solusinya. Jadi bagaimana perasaannya sekarang? Lebih lega ya, karena tadi